Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa, aksi balapan liar kembali terjadi di Kecamatan Bale Endah. Namun aksi balapan liar tersebut langsung dibubarkan petugas kepolisian sektor Bale Endah. Para pelaku balap liar pun langsung lari kocar kacir menghindari kejaran polisi. Aksi kejar-kejaran antara polisi dengan para pelaku balapan liar tak terhindarkan saat petugas dari Polsek Bale Endah membubarkan balapan liar yang kerap terjadi di Jalan Raya Jaksa Naranata. Para pelaku balapan liar pun langsung kabur kocar-kacir menghindari kejaran polisi. Balapan liar tersebut seringkali meresahkan warga sekitar karena kerap terjadi kecelakaan, bahkan tak jarang hingga menelan korban. Menurut Kanit Lantas Polsek Bale Endah AKP Sudiharto, pihaknya sudah sering membubarkan aksi balapan liar ini. Namun para pelaku balapan liar terus beraksi terlebih di bulan puasa. Oleh karena itu kami mengantisipasi menempatkan rekan-rekan untuk patroli berkeliling karena yang menonton juga cukup banyak sehingga membuat potensi yang akan balapan liar itu seolah-olah membuat semangat. Dengan demikian, dengan adanya patroli ini diharapkan mereka tercegah untuk tidak jadi balapan liar. Aksi balapan liar ini kerap terjadi selama bulan Ramadan. Warga pun resah dengan adanya balapan liar ini karena selain menyebabkan kemacetan, juga sering menimbulkan kecelakaan. Lezitia Prasaja, Bandung TV.